gue Kalisa Michelle. Gue anak baru di sini dan asal gue dari Jakarta. Oh iya, gue biasa dipanggil Michelle. Gue kelas 11 SMA. Waktu pindah ke sini, gue dimasukin ke salah satu sekolah yang lumayan favorit loh di kota ini. Iya, gue sekolah di SMA 3 Kota Serang. Di sekolah baru ini, gue langsung punya dua teman yang klop banget sama gue. Ya meskipun mereka kadang agak ngeselin sih, tapi okelah. Mereka juga loh yang ngasih tau ke gue tentang cowok cakep di sekolah mereka. Yang katanya sih, padahal menurut gue biasa-biasa aja. Sampai akhirnya... Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Jadi hari ini ibu akan memperkenalkan murid baru pindahan dari luar kota yang mulai hari ini dan seterusnya akan bergabung dengan kalian semua. Silakan perkenalan diri. Hai guys, selamat, nama gue Vanessa Michelle, gue biasa dipanggil Michelle, gue dari Jakarta. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Bangku sama dia. Anaknya baik sih. Udah gitu friendly juga. Asik deh buat diajak ngapain aja. Nanti Nisa, gue duluan deh, gue di pas aja. Gue teratur deh. Duluan aja deh. Berisi ayu. Nah kalau yang ini KJ, anaknya super aktif banget. Ramah, seru, kadang rewel sih. Jangan-jangan sebetulnya nanti ketemu cowok-cowok famous gitu. Nah, iya. Mau
No, hari ini gue mau ngajak pulang bareng Misa, kata lo gimana? Coba aja lo tanya dulu ke anak lo, siapa tau mau. Menurut lo dia bakal nerima ajakan gue gak? Aku masih mau. Lihat tuh toh, ada Michelle lagi jalan sendiri. Eh iya tuh, coba aja lo ajak ke depan. Iya kali ya, coba ajak ke depan. Hai Sel. Iya toh. Lo mau kemana? Gue kebetulan mau ke rumah. PTW lo pulang sekolah mau balik bareng lo gak? Balik bareng? Iya. Gue pikir-pikir dulu ya. Tapi lo nanti langsung ke kelas gue. Oke, gue lanjut main basket ya? Iya oke. Gimana pelajaran lo hari ini, Sam? Gimana apa? Ya, gimana seru enggak hari ini lo? Maksud sih, tapi lo tau gak sih, kelas gue ini tahu dulu. Hah? Bisa sih? Iya, gak tau tuh anak-anaknya. Tapi lo gak apa-apa kan balik bareng sama gue? Gue kan emang kenapa? Ya udah. Apalagi kalau sore, adem. Lo biasa kesini sendiri atau sama siapa?
gue biasanya kesini sendiri sih. Apalagi belakangan ini gue lagi berpikiran, gue juga lagi jenuh. Bibir lo kenapa, Sel? Pucat banget. Kenapa? Enggak, gak apa-apa. Serius lo, Sel? Iya, gak apa-apa. Gue kamar mandi dulu ya. Oh iya, gue tunggu sini ya? Iya, oke. Okay. Udah selesai, Sel? Udah. Terus sakit ya? Enggak. Ya udah sekarang balik aja yuk. Ayo. Yuk, kayaknya enggak enak badan. Iya sih. Yuk, aku baru sore juga. Yuk. Apa, ayo main aja. Iya. Yuk. Gue udah lama gak main juga soalnya. Oh, kirain gue lo main terus? Enggak. BTW gue mau ngomong sesuatu sama lo. Oh boleh, mau ngomong apa? Enggak, tapi kita mending ngomong di sana. Ya. Jadi besok gue tuh mau keluar kota. Soalnya ayah gue sakit. Lo sakit? Sakit apa? Gue juga gak tau sih. Tapi kata ibu gue, ayah gue dirawat. Berapa? Ya, paling gue sekitar 2 mingguan. Ya, gue juga. Yalah, 2 mingguan gue lah. Ntar gue balik lagi. Ntar pas gue balik, gue balik lagi.
Aisyah. Ada apa sih? Tumben mah belum pagi-pagi kesini. Oh enggak, gue cuma mau ngomong sesuatu sama lo. Lo mau ngomong apa sih? Gue mau ngomong, makasih buat semuanya. Oh, tiba-tiba ngomong kayak gitu sih, Sel? Enggak, gue cuma mau ngomong aja sama lo. Tapi kan gue ntar balik lagi, Sel. Enggak, Pak. Gue cuma ngomong doang, terus gue mau kasih. Kak, ayo masuk. Iya, Ma. Bentar, Ma. Oke. Okay. Maaf, gue terima ya, lingkisannya. Terima kasih, Kak. Iya. Jadi gimana yang ngomongnya? Gue juga nggak enak. Apa sih lo? Siapa lagi? Si Bisol tuh udah nggak ada. Apaan sih lo? Serius, gue dapet kabarin tadi pagi. Orang gue pas di luar kota, dia masih ngabarin gue. Iya, gue dapet kabarin dari tadi pagi. Apaan sih lo? Kenapa ngaruh sih?